Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Tadi di video pertama cuplikannya itu ada Honda PCX warna hitam glossy yang tipe CBS, juga ada Honda PCX yang tipe CBS dan ABS warnanya putih. Jadi biar gak penasaran, kita simak videonya. Honda PCX, nah ini kita bahas yang warna hitam. Nah, ini kemarin saya prosesin, ini pengambilan konsumennya, pengambilan kredit ya, kredit dengan DP 20 juta diambil 1 tahun. Nah, ini proses sudah ACC, tinggal pengiriman. Apa sih yang jadi pembeda antara Honda PCX tipe CBS dan tipe ABS? Nah, intinya kita bahas di video sebelumnya juga saya sering membahas, ini saya bahas lagi. Intinya yang tipe CBS dan ABS itu di remnya. Jadi untuk yang tipe ABS, yang tipe CBS ini bentuk piringan remnya seperti ini. Ya, biar paham. Ini kalipernya warna hitam. Seperti ini ya. Untuk yang tipe ABS kita lihat yang di sana. Ini yang tipe ABS, jadi beda ya, untuk piringannya beda nih, seperti ini. Ini ada lubang kecil-kecil seperti ini, terus ada kabel sensornya, terus juga pelek racingnya warnanya coklat. Kalau yang tipe CBS itu warnanya hitam, ini yang ABS peleknya coklat. Juga fitur-fiturnya ada penambahan lagi ya. Fitur ABS-nya, nah ini di sini, di speedometernya. Ini biar Anda paham, ini seperti ini. Jadi lebih apa ya, keunggulannya itu ketika pengereman apa di rem kanan itu tidak langsung set, ada jedanya, dep seperti ini ya. Terus yang tipe CBS warna putih sama seperti yang warna hitam. Yang jadi pembeda lagi apanya? Untuk di Honda PCX yang CBS itu tulisan emblemnya ini warna krom putih ya, seperti ini. Ini juga sama yang putih. Yang tipe CBS warnanya putih ini, krom. Seperti ini. Nah, terus untuk yang tipe ABS, nah ini kuning mas tulisannya, nah ini yang jadi pembeda. Nah ini untuk semua bodi sama ya, bodi, terus lampu depannya juga sama, lampu belakangnya juga sama, yang jadi pembeda itu. Jadi selisih harganya untuk Honda PCX CBS dan PCX ABS itu selisih harganya di 4 juta atau 5 jutaan. Untuk yang tipe CBS harganya dibanderol dengan harga OTR Jawa Tengah Rp32.870.000. Seperti itu ya. Untuk yang tipe ABS harganya dibanderol OTR Jawa Tengah Rp36.120.000. Jadi selisih 4 jutaan kan, yang saya sebutkan tadi selisihnya segitu. Terus ini ada tambahan lagi. Nah, ini di yang tipe ABS di apa? Visornya ada tulisan stiker ASTC, Honda Selectable Torque Control. Jadi ada fitur-fitur untuk mengontrol ya ketika Anda berjalan di jalan raya. Jadi ada fitur-fiturnya. Kalau yang tipe CBS itu tidak ada. Nah, ini tambahannya seperti itu. Tadi sekedar apa sekilas ya, membahas antara PCX tipe
CBS dan PCX tipe ABS. Jadi biar Anda paham, ini saya share lagi biar Anda paham dan tahu cara membedakan antara PCX, CBS dan ABS. Oke. Jika Anda suka videonya, bisa di like, komen dan subscribe. Aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan notif pertama kali update video-video terbaru dari channel ini ya. Jika Anda ingin bertanya-tanya soal sepeda motor Honda tipe Matic atau tipe Sport, tipe bebek, banyak bisa tanya-tanya, ada di nomor WA saya, ada di kolom deskripsi. Tanya-tanya boleh, atau di kolom komentar boleh, nanti saya jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.